Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Ibu yang telah membimbing saya, yang telah membimbing seluruh warga sekolah, terutama saya, walaupun saya hanya masih baru di sekolah ini, tapi saya sudah banyak mendapatkan bimbingan dari pendidikan. Terima kasih kepada pendidikan, tetap semangat dalam menjaga, dalam menjalankan amanah. Semoga tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih telah membimbing kami, sehingga kami jadi lebih baik lagi. Dan mohon maaf jika kami terkadang berusaha dibilangi, dan kami berjanji akan menjadi lebih baik lagi dan memperbaiki diri kami. Untuk kita bertemu lagi, ku relakan dirimu pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niken atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada Ibu. Semoga Ibu sukses selalu dan lancar selalu. Terima kasih atas bimbingannya dan pengalamannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Selamat bertugas di SMA Negeri 7 Purworejo. Sukses selalu dan jangan lupa jaga kesehatan Bu. Semoga OSIS MPK tahun 2019-2020 bisa mempertahankan nama baik SMA Negeri 10 Purworejo dan menjadikan SMA Negeri 10 Purworejo lebih maju dan lebih baik ke depannya. Awalkan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang wabarakatuh. Untuk Uniken Wahyuni, waktu telah menghantarkan kita pada satu titik pemahaman bahwa tidak ada yang abadi. Ketika air mata tak menetes, bukan berarti sebuah keikhlasan. Kini kita harus terus berjalan dan terus melangkah untuk meraih sebuah kesuksesan. Akan ku ikuti jejak kesuksesanmu, akan ku ikuti langkah kewibawaanmu, karena kau adalah sosok yang berarti di dunia. Tak terasa perpisahan itu datang. Kami merasa hampa dan sedih. Walaupun ada penggantimu, tetapi kami mengenangmu sebagai pribadi yang sebenarnya. Hanya dengan kata-kata ini yang dapat mewakili perasaan kami. Hanya dengan kata-kata ini juga yang dapat menghiasi perpisahan ini. Semoga kau tak akan pernah lupa bahwa kita pernah punya cerita. Kenanglah kami sebagai siswamu. SMA Negeri 10 Purworejo. Hey! Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Niken Wahyuni, thank you for opportunity that you give to me. Thanks for inspire, motivate and support for all us. God for all keep and trust, and so you can take new step as a master in your school. I hope you can carry out the mandate properly. Hope Allah Subhanahu wa Ta'ala is always blessing you. Sekali lagi, terima kasih, selamat, dan Ibu Niken adalah orang yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Niken Wahyuni yang telah membimbing siswa-siswi SMA Negeri 10 Purworejo dengan baik. Semoga Ibu dapat menjalankan tugas di tempat yang baru dengan amanah dan dapat tanggung jawab. Semoga OSIS MPK Angkatan 2019-2020 dapat bisa memajukan SMA Negeri 10 Purworejo dan sukses selalu untuk Ibu Niken Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, thank you, congratulations, and wish all the best for you. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala didikan dan bimbingan dari guru kami.
Mohon maaf, mungkin kami belum bisa seperti yang Ibu harapkan. Selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga Ibu bisa bertanggung jawab dan amanah. Dan semoga Ibu senantiasa dalam lindungannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurelakan dirimu pergi. Selama ini Ibu Niken dapat membimbing kami, semoga dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dan jangan lupakan kami SMA Negeri 10 Purworejo ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bimbingannya dan semoga di tempat sekolah Ibu yang baru, Ibu bisa jauh lebih baik, tetap amanah dan tetap semangat. Selamat jalan Ibu Kepala Sekolahku. Semoga di tempat tugas yang baru tetap semangat membangun negeri. Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Adakah tiada bertemu akan berpisah. Awalkan berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemuda lain yang telah mengajar dan membimbing kami selama satu tahun lagi. Dan juga terima kasih kepada pemuda lain yang telah mengisahkan nama baik SMA Negeri 10 Purworejo sehingga dapat dikenal oleh masyarakat. Semoga mendapatkan berkah dari amanah yang diberikan. Kami di sini tidak akan melupakan jasa Niken. Sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Niken Wahyuni atas amanah baru yang diterima untuk mengajar untuk menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 10. Kami minta maaf jika sikap sebesarnya. Ya, kami tidak salah dan disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Ibu Niken Wahyuni dalam menjalankan tugas baru dapat diberikan kelancaran, kesabaran, keikhlasan, kemudahan dalam menjalankan tugas apapun dan tentunya bisa lebih amanah. Dan semoga Ibu Niken Wahyuni tidak lupa dengan kami khususnya dan juga keluarga besar SMA Negeri. Kepada Ibu Niken Wahyuni yang telah mendapatkan amanah menjadi kepala sekolah di sekolah baru. Terima kasih kepada Ibu Niken Wahyuni yang telah membimbing kami dengan baik. Semoga apa yang Ibu cita-citakan dan semua harapan-harapan yang Ibu inginkan dapat terkabul. Amin. Selamat kepada Ibu Niken Wahyuni yang saat ini mendapatkan amanah baru untuk menjadi kepala SMA Negeri 7 Purworejo. Semoga amanah baru ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga kepercayaan yang telah diberikan bisa menjadi satu bahan catatan untuk semakin meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Terima kasih. Selama ini sudah memberikan banyak sekali inspirasi, spirit, dan juga dorongan untuk kita semuanya, untuk teman-teman OSIS semuanya, selalu memberikan arahan dan bimbingan. Mohon maaf jika kami selama ini belum bisa merealisasikan apa yang menjadi cita-cita, harapan, dan keinginan Ibu Niken Wahyuni. Mohon maaf apabila banyak sekali program-program yang seharusnya bisa kami laksanakan tahun ini, belum bisa kami laksanakan. Terima kasih juga
atas berbagai hal yang telah Ibu berikan. Mohon maaf jika kami belum bisa berlari secepat pemikiran-pemikiran yang Ibu miliki. Harapannya doa kami semoga di tempat yang baru Ibu bisa mendapatkan baik kebahagiaan, kebaikan, bisa melaksanakan tugas dengan lancar, diberikan kemudahan. Dari kami mungkin tak ada yang banyak kami berikan, yang pasti semoga tali silaturahmi selalu bisa kita sambung. Sekali lagi selamat, semoga Allah selalu memberikan keberkahan. Bertemu akan berpisah.